memiliki ternak kambing yang sehat-sehat, yang pasti kita sangat senang ya. Tapi kita harus memiliki skill atau keterampilan untuk merawat ternak-ternak kita. Tidak segampang berbicara juga, kita harus mempelajari dengan sebaik-baiknya. Jadi kali ini kami akan berbagi tutorial tentang cara penambahan mineral pada ternak kambing sesuai yang dibutuhkan ternak itu sendiri, tanpa kita harus repot-repot. Dan kata lain, dengan sendirinya kambing itu sendiri yang akan mencarinya. Baiklah, segera kita mulai. Semoga bermanfaat tutorial yang kami berikan ini kepada semua yang telah menonton tutorial kami. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam membahas tentang kambing ya. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di YouTube. Sebenarnya apa guna burung yang tergantung di dalam kandang tersebut? Baiklah, segera mungkin akan saya menjawab. Mari kita mulai. Ini dia tempurung yang tergantung di dalam kandang ini ya. Sebenarnya ini berisikan garam. Nah, ini garam ya. Garam makan ya. Yang saya isikan. Nanti akan saya menjelaskan apa kegunaannya ya. Kambing akan menjilat. Sebenarnya ini ya, kegunaan ini adalah untuk menambah mineral, kandungan mineral yang ada pada tubuh kambing. Karena biasanya walaupun kita menambahnya di dalam minumannya, kita campurkan, jadi dia terkadang tidak mencukupi. Dia harus mencari mineral yang kita sediakan. Itulah kegunaan tempurung ini. Nanti kalaupun mereka pun lapar, mereka juga akan menjilat-jilat ini, tempurung ini. Jadi tanda-tanda kambing yang kekurangan mineral ialah dia akan menggigiti kandang-kandang. Nampak itu bekas-bekas penggigitan-penggigitan pada dinding-dinding kandang, kayu-kayu ya kan. Itulah tanda-tanda kambing kekurangan mineral. Mudah-mudahan kambing kami tidak pernah lagi mengalami seperti itu. Ternak kita breeding ya, pengembang biakan. Biasanya kalau kekurangan mineral itu, induk kambing akan kekurangan susu. Kalau kambing kita kekurangan susu, anaknya pasti kurus. Bisa-bisa mengakibatkan kematian pada anak kambing. Itu paling penting bagi induk. Mineral juga bisa mengakibatkan kelumpuhan pada kambing. Makanya kekurangan mineral ini bisa menjadi kambing itu mudah terserang penyakit. Jadi mohon kepada peternak kambing, dibuat aja seperti ini. Enggak begitu mahal kok. Apa sih mahalnya tempurung di apa, di lubangi kan, digantungkan. Saya rekomendasikan dibuat. Jadi dipraktekin aja ya. Daripada susah-susah kita untuk menambah mineral pada
ternak kambing kita, dibuat aja seperti ini, sangat sederhana. Ini dilubangi aja kecil, supaya kita nggak menambah air. Lubang yang kecil, dia akan nanti mengembes seluruh tempurung ini. Jadi yang kata lain, kambing tempurung ini akan terasa asin. Nah, itu makanya mereka menjilati tempurung ini. Nah, lihat, dia dijilati. Dia akan menjilat seperlunya dia ya, tanpa kita yang harus mengatur kepentingan mineral pada kambing. Dia akan terus menjilat seperlunya. Itulah gunanya tempurung yang kita sediakan. Dia akan terus menjilat seperlunya untuk kebutuhan tubuhnya. Jadi tanpa kita harus mengatur-ngaturnya sendiri, dia sendiri yang mengatur. Terkadang mereka rebutan, seperti kita melihat seolah-olah hiburan. Mungkin bagi peternak-peternak yang sudah lama, sudah banyak yang mempraktekkan praktek ini ya. Sudah banyak yang mempraktekkan seperti ini, mereka sudah lebih tahu. Jadi saya hanya menjelaskan sedikit saja tentang ini. Kambing itu akan menjilati seperti itu. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, cantumkan aja di area komen. Selamat sukses bagi peternak kambing seluruh dunia. Amin.